Halo teman-teman, balik lagi dengan Upin di sini. Saat ini Upin sedang berada di Departemen Kebakaran. Jadi Upin sekarang bekerja sebagai pemadam kebakaran, guys. Wah, hebat sekali Upin. Jadi Upin sekarang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Saat ini Upin sedang mau bekerja bersama dua bapak pemadam kebakaran. Wah, katanya terjadi kebakaran di sekitaran sini. Di sini sudah ada mobil pemadam kebakaran yang ada tangganya, guys. Wah, tangga buat naik ke atas, buat menyelamatkan orang kalau sedang berada di lantai 2. Wah, hebat sekali mobil ini. Dan sebelah ini mobil untuk memadamkan api, guys. Wow, keren sekali. Saat ini Upin sudah mau mulai bekerja. Aduh, Upin tidak sabar lagi untuk bekerja, guys. Jadi teman-teman, doain Upin supaya Upin bisa selamat dalam bekerja. Oke, sekarang Upin mulai naik mobilnya, guys. Wah, hebat sekali. Ya, bapak pemadam yang satunya tidak bisa naik, guys. Ya, terpaksa deh kita tinggal bapak yang satu. Oke, let's go. Tapi sebelum kita jalan, kita panggil dulu bapak ini. Bapak, kita sudah mau jalan ini. Bapak sendirian saja atau naik mobil yang lain, oke? Oke, Upin. Tidak apa-apa, nanti bapak ikut dari belakang saja. Tidak perlu takut. Oke, Pak. Oke, kita jalan saja, guys. Awas, Pak. Minggir. Oke, wah, ada Pak polisi juga. Ah, ada si Ipin. Ipin, kamu kemana, Ipin? Wah, Ipin lari. Wah, di sini terjadi kebakaran, guys. Oke, kita hentikan apinya dulu, guys. Wah. Oke, kita siram apinya. Ternyata di muka kantor pemadam kebakaran terjadi kebakaran, guys. Wah. Kita padamkan apinya dulu, guys. Nah, apinya sudah mati apinya. Wah, hebat sekali. Wah, Upin, kamu hebat sekali, Upin. Iya dong, saya kan sudah latihan. Oke, kita lihat di sini. Ah, ada kebakaran juga, guys. Wah, kita harus matikan apinya kalau begitu. Waduh. Aduh. Oh, maaf, Pak Pol. Kita harus mematikan apinya ini, guys. Wah, 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 wah. Ada yang mengejar Upin. Wah, Upin lari dulu, guys. Upin putar mobil dulu kalau begitu. Oke, mana kita lihat api yang tadi. Wah, ternyata sudah padam apinya, guys. Wah, kita cari lokasi yang ada apinya, guys. Wah. Aduh. Aduh, Pak, hati-hati, Pak. Aduh, Bapak antar mobilnya cepat sekali. Upin mau cari lokasi yang ada kebakaran. Di mana ya? Tadi katanya ditelepon di sekitaran sini. Aduh, apa itu? Wah, itu apinya, guys. Kita padamkan apinya dulu. Waduh. Jadi kecelakaan, guys. Hati-hati om kalau bawa mobil, pelan-pelan. Upin, wah, Upin hebat sekali jadi pemadam kebakaran, guys. Wah, wah, apinya banyak sekali, guys. Sepertinya airnya sudah mau habis ini. Wah, apinya masih ada, guys. Lama dia, guys. Ayo kita padamkan apinya, guys. Wah, masih ada api di ujung sana, guys. Wah. Nah, sekarang apinya sudah mati. Kita cari lagi lokasi yang ada kebakaran lagi, guys.
Upin hebat sekali kalau jadi pemadam kebakaran, guys. Wah. Wah, di toko, di depan toko situ kebakaran juga, guys. Ayo kita segera matikan apinya, Pak Polisi. Maaf, Pak Polisi. Upin sedang bertugas, sedang mematikan api. Wah, teman Upin. Waduh, Upin lari dulu, guys. Wah, kacau sekali di sini, guys. Wah. Wah, guys, Upin harus bekerja lagi, guys. Api di sini banyak sekali. Upin harus memadamkan apinya dulu. Baru Upin bisa pergi. Oh, itu bapak pemadam yang tadi. Wah, apinya sudah padam, guys. Oke, kita jalan lagi kalau begitu. Kita cari lokasi yang ada apinya, guys. Ayo, Pak, kita cabut, Pak. Wah, bapaknya lemah sekali ini. Wah, Upin sudah bisa pasang sirine, guys. Wah, sekarang kita cari lokasi yang ada apinya dulu, adik-adik. Cari yang ada apinya. Katanya di telepon di sekitaran sini ada kebakaran. Coba Upin lihat dulu. Wah. Wah, hati-hati, Pak Polisi. Waduh. Waduh, di situ ada api, guys. Kita padamkan apinya dulu. Ah. Wah, apinya ternyata sudah hilang, adik-adik. Kita cari apinya lagi, guys. Teman-teman, kita cari lokasi kebakarannya lagi. Di mana ya? Sepertinya di dekat sini ada lokasi kebakaran. Wah, di depan situ ada api juga, guys. Kita padamkan apinya dulu. Upin jago sekali menjadi pemadam. Wah. Waduh, apinya lebih besar, adik-adik. Nah, apinya sudah hilang. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi apinya hilang, ya sudah hilang. Wah, di depan sini terjadi kebakaran, guys. Ayo kita segera padamkan. Wah, Upin hebat sekali, guys. Ayo kita padamkan semua apinya. Wah, Upin hebat sekali. Awas, Bu, ada kebakaran.
goncangan di dalam situ. Wah, mereka berani sekali ada kebakaran di dalam rumah. Tinggal di situ lagi. Wah, hebat sekali Upin. Bisa-bisa Upin naik jabatan dengan cepat. Oke guys, teman-teman, kali ini Upin sudah menyelesaikan tugas Upin sebagai pemadam kebakaran. Upin sudah berhasil memadamkan api yang terbakar di dalam toko ini. Wah, Upin hebat sekali. Nah, sayang Upin tidak bisa ikut. Oke guys, jadi itu dulu video dari Upin ya. Nanti Upin akan bikin video yang lebih bagus lagi besok. Oke, terima kasih. Dadah.